Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aja tinggal tunggu ditembak di momen yang pas. Tanggal 25 ulang tahunnya harus ditembak nomor. Kok namanya? Kok namanya? Satu acara. Jadi guys, kali ini gua bakal ngebajak vlog cewek idaman gua. Sekarang gua udah bawa bunga sama bawa roti. Nah, ini bukan vlog bajak ala-ala yang kayak biasa, room tour. Terus ke sini, ke sana enggak? Ini gua mau surprise biar kaget. Ntar lewat mana? Lewat pintu. Enggak seru kayaknya kalau itu. Ntar ketahuan. Ini kita beneran surprise lewat belakang aja. Gimana? Sikat. Pasti tahu cewek idaman gua siapa dan sudah terlihat nggak tahu siapa. Ayo kita samperin orang. Aman guys, lagi tiktokan. Assalamualaikum. Ini saya datang kemari bukan lain, bukan punya tujuan, saya ingin menyupres cewek idaman saya. Eji, lu bisa anda Eji. Apa ini? Oh, aja bukan gue. Apa ini? Buset, datang langsung begini aja. Ya, tapi bukan gue. Kan lu udah ada. Kirain. Kan nomor gue itu kamera gue ini. Ini kamera kita kan? Iya. Ini kamera siapa? Saya. Apa? Ini kamera kita. Oh, gua tahu. Gimana ini ngelemparnya ini? Ulang, lemparin ya. Ulang ya. Oh, gue tahu. Gitu. Bajak vlog ricis, bawa bunga. Bukan mau nembak ricis, bukan. Bukan, surpe. Aca. Iya. Dia Aca mah dari tadi di sini. Kalau lo tahu dia di sini. Mau surpe ya? Hah? Dia mau surpe. Orang leasing, Bu. Orang leasing. Enggak, kalau lagi ngobrol kan enak. Ini oleh-olehnya diambil. Langsung pajak. Ini buat gue, bunga. Tangannya cepet kayak copet. Temannya lagi ngobrol udah hilang kan? Bunganya buat Aca enggak apa-apa. Ini jekonya buat gue. Bentar, Eji, klarifikasi dulu dah. Kamu dari rumah ke sini bukan buat aku. Buat Aca. Tadi kalian WhatsAppan. Ini apa? Aku enggak tahu. Aca. Kamu ditembak. Lu nembak kan ceritanya? Iya, sih enggak bisa jawab. Pip cowok nonton. Lo jangan berharap deh, Ji. Lo kita akan bikin simulasi pernikahan karena kita enggak ada lagi. Iya, kita udah enggak lagi bikin simulasi pernikahan ya karena di banned ya. Enggak boleh kita bikin pernikahan. Jadi kalau mau nembak aja. Dia udah emang dari tadi di sini ya, guys. Dia mah aku TikTokan dari tadi emang lagi pengen main. Ada. Aku enggak tahu ada kayak di sini. Kamu tau dari mana dia di sini? CCTV-nya ada di rumah dia. Jauh ya. Konek-konek rumah dia. Feeling aja, Kak. Kalian mau silaturahmi enggak? Enggak, feeling-nya bagus apa kagak nih? Lumayan sih, Bang. Coba, habis feeling ya? Gua enggak feeling. Ini maaf ya, Yun, kalau emang terjadi seperti ini, kita urut-urutin aja dari waktu si Aca kesini. Yang waktu sendirian. Ya. Belum ada Eji nih. Hello. Pertama Eji WhatsApp doang. Kak, kirimin salam dong buat Aca. Oh, iya. Akhirnya gue kirim VN, Aca nih kirim VN. Kirim video. Video ya? Video, set video nih buat lu nih. Kirim salam, iya gitu. Akhirnya deket beneran. Ruangan ini kan dingin ya. Kenapa dia yang keringetan ya? Emang gitu cowok, kalau emang ada hati pasti bawaannya deg-deg ser keringetan. Gitu. Ya grogol gitu. Grogi. Coba deh, Eji sini. Eji sini. Coba, Eji beneran suka sama Aca? Kagum sih, Kak. Kalau suka kan takutnya ntar bertepuk sebelah tangan kan. Jadi, itu dari versi cowok. Coba versi Aca suka sama Eji. Nyaman. Kan terakhir kita curhat-curhatan kemarin di kamar. Aku curhat sama dia di kamar 3 jam loh. Oh, iya beneran 3 jam kan? Serius? Jam 11 malam sampai jam 2 pagi. Baru itu jadwalnya overthinking cewek. Iya, makanya kita curhat-curhatan. Itu kan enggak curhat-curhatan, Yun. Ngelipetin baju-baju yang enggak kepake. Enggak, beneran gue curhat sama dia tengah malam sampai tidur-tiduran ya, Cak. Kita, "Cak, nih gue gimana nih, Cak?" "Ya, Kak, kalau kata aku sih Kakak gini aja," katanya gitu. Nah, sekarang kamu udah ketemu dia, kamu suka enggak sama dia? Aduh, kalau ngeliat tatapannya, Yun. Tatapannya udah enggak usah dibuka. Kenapa? Itu ke bawah. Lihat tatapannya dia tadi, megang ini bunganya dipegang. Lo coba pertanyaannya. Kamu beneran suka enggak sama Eji? Enggak lah, itu kan serem banget. Serem banget. Kok matanya makin lototin sih ya?
jadinya. Yaudah gimana coba jujur-jujuran dulu. Oke, tapi kita ini pengen dengar ceritanya gimana sampai kalian, maksudnya sampai komunikasi lah gitu. Iya, ini kan Eji udah kenal lama sama aku, Aca juga udah kenal lama. Tapi aku baru tahu mereka PDKT itu justru akhir-akhir ini. Banyak banget yang ngetek, kak undang ini dong Eji sama Aca. Eji, lah ini kan teman gua, kata begitu. Coba gimana? Coba gimana utarakan. Awalnya, apa bener emang dari yang salam-salaman kemarin itu? Sebenarnya udah kenal sama Aca itu udah lama, cuman belum intens buat ngobrol ataupun buat nongkrong bareng kayak gitu. Soalnya kan Aca ini kan sepupunya junior gua. Jadi gua nih punya temenan bertiga, junior dua, itu kita udah kayak keluarga lah. Jadinya orang terdekat kita. Kenapa ngantuk? Kasihan guys, bebannya berat banget. Ngantuk. Makanya editor kasih back soundnya jangan yang sedih, jangan musik-musik romantis, musik happy aja. Lu kasih musik yang teng-teng-teng, musik romantis, jadi gua ngantuk. Masa tadinya sebelum direvisi yang sama Istaka atau yang nangis, dia mau nangis-nangis, tadi back soundnya tau pagi ku cerah. Langsung untung Yoyun revisi. Kan ini sedih kan. Oh iya, ulang-ulang aja, silakan. Ya lanjut, gitu, terus habis itu udah ketemu, terus habis itu di videoan juga sama Kak Ricis kan waktu itu pernah. Terus habis itu minta kontaknya dari junior gua. Wih, mantap. Terus ya udah. Mulus ya mereka PDKT-nya ya. Ada hambatan enggak? Tapi kamu ada. Tapi kamu hambatannya apa hambatannya? Hambatannya soalnya kan Aca juga lagi dekat sama orang juga. Kamu dekat sama siapa, Cak? Sebelum sama Eji kan? Iya. Iya kan sebelum sama Eji emang enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tapi sekarang udah enggak dekat sama orang itu. Sama Eji sekarang. Gimana sih? Oh, jadi gimana sih ceritanya? Enggak tahu, ini lebih tahu. Enggak. Gini loh, lu sih malu. Pas lo bilang sekarang deket sama Rezi, semua pada bingung mukanya. Gue takut kayak Dai nonton, ternyata dia masih deket sama dia. Kan ini. Nih, gue kasih tau ya. Eji tadinya mau ngedeketin Aca. Tapi belum, karena belum dia masih punya gebetan. Nah, udah lah lepas dia sama gebetannya, dia ke Eji. Jadi one and only sekarang, ngerti gak lo maksudnya? Iya, ngerti. Iya, nah ini cewek nunggu ditembak doang sama Eji. One and only itu beli satu-satu. Iya, ini Aca tinggal tunggu ditembak di momen yang pas. Tanggal 25 ulang tahunnya harus ditembak dong. Kok acaranya? Satu acara! Budgetnya tuh low budget gitu loh. Lo kan temennya Haris, kayaknya gue liat gak follow-follow. Haris, dia kenalnya barengan waktu di sini. Guys, ada apa dengan ulang tahun Haris nanti? Ada yang mau tembak-tembakan kayaknya. Lu tuh gak boleh. Lu jangan menghancurkan. Ibu kenapa sih? Enggak, ibu kenapa? Gue gak tau, ibu lari tiba-tiba kenapa. Mau nanya penasaran biarin aja. Ibu beli apa? Beli apa? Ibu lari-lari kenapa? Olahraga sore ya, Bu. Oh. Dibukain pintu si Mbak, jadi Mbaknya kekunci di luar. Gua mau ngejelasin dulu yang tadi. Nih, kalian jangan goreng-goreng, maksud gua tuh tanggal 25 kan birthday-nya Haris. Nah, biar satu acara budgetnya murah, lu satuin sama acara dia udah gitu. Emang Haris mau ada acara apa sih, Bu? Gue tuh. Oh, iya deh. Gitu. Deh. Mau kan nembak tanggal 25? Kenapa tuh ya? Itu ada nembak masal, Kak. Nikah kali ya? Nikah kali ya? Tanggal 25, siapa tau sih harus bikin acara. Kan yang paling deket kan tanggal 25 nih kan. Kalau tanggal 18 kan udah pada lewat nih. Si Randy Martin udah lewat ulang tahunnya. Nah, yang tanggal 25 si Haris. Nah, lu barengin aja sama acara Haris tembak nih. Iya, bisa. Biar acaranya tuh satu gitu. Maaf, Yun. Mereka yang hubungan, mereka lah pengen ngatur. Ini kan gak surprise kan? Oh, gak surprise. Oh, yaudahlah, yaudah sekarang aja sini. Oh iya, tapi ini kan memang buat surprise. Ya udah sekarang aja deh nembaknya deh. Yaudah gini deh, sebelum kamu ditembak, kamu nembak. Apa yang kamu suka dari Aca, apa yang kamu suka dari Eji? Ya, selama pendekatan ini. Iya. Kita kan belum tahu kalian jadian atau enggak. Selama belum, pendekatan bang, ini, belum, iya belum. Kan? Pendekatan ini apa yang kamu suka? Sama-sama disukai. Cie, mukanya ungu, mukanya ungu. Terong kali ya. Apa yang kamu suka dari Aca? Ini menitnya ntar lewat dari 45, lu bilang enggak ya? Iya dong, ayo lo. Ayo. Iya, bingung dia. Biar bingung, adil, ya. Biar adil. Dia pucet, guys.